Oke guys, nah ini nenek saya guys. Nah sekarang kita menuju kamarnya guys. Nah ini lagi guys, kamar yang tempat yang tadi guys, yang penghuni tadi. Jadi pindah di sini guys. Pindah nah. Di sini bro. Ini fotonya di belakang bro. Nah ini guys fotonya. Nah sama kayak yang di kamar tadi ya guys. Sama ini. Kamarnya. Wow. Ini segala apa nih, batu akik ya bro. Ini pasangan ini bro. Pasangannya. Itu bro. Pasangan ini bro. Putri Junjung Bui. Wow. Pangeran Suryanata. Dan di sini ada juga pokoknya. Sesak napas di sini. Itu ada yang apa ya? Ceritakan kisah. Itu. Lambung mengkurut. Bau berubah stomatnya. Wow. Tomat, yang ini lah. Itu tongkatnya. Wow. Itu tongkatnya guys. Jadi ini pemilik rumahnya ini guys. Iya. Nah, dulu lah kami sempat di sini. Nih, nah kesan orang sembahyang. Makhluk. Makhluk. Bukan makhluk nih. Penghuninya. Orang gaib. Orang gaib lah. Ini harus memakai kain putih. Nah, ini bahlai. Nah, ini spray. Tapi banyak ini bro. Nah, oh, ya, ada alat-alat orang di sini. Nah, selimut. Ini apa? Lupanya ada. Nih, pesan orang duduk. Nah. Ih, lengkap nih. Nih. Tuh lupa sini. Tuh. Nah, kalau ingin demo, coba bakar ini dulu. Bakar. Itu tongkat. Tongkat bagus. Kamarnya bagus ya guys. Tapi greget. Wow. Nah, sebelumnya kami mau tanya. Gimana asal usul apa nih penghuni-penghuni inilah? Apa penghuni? Bukan penghuni. Apa nih? Teman-teman lah, sahabat lah, sahabat dari Gulu ini mulai dari, ada lah. Dari 10 tahun, umur 10 tahun sudah itu tidak normal lagi. Kadang-kadang normal, kadang-kadang kadang. Nggak bisa banjar. Di banjar. Nah, dari umur 10 tahun, sering lah artinya itulah dimasuki orang itu. Sidinnya Putri Junjung Bui. Nah, itu ada lagi yang namanya lebih lagi ada ini, cuma yang itu aja yang sering dipanggil lah. Jadi sampai sekarang, sampai sudah artinya mendewasa, sampai aku sudah bercucu, sampai sekarang tinggal sama kita. Tinggal sini lah. Tinggal sama kita. Jadi kalau pindah juga dulu lah. Pindah kamar kan? Di mana-mana, kemana aku? Kalau Gulu ada Sidin. Soalnya jadi sahabat Gulu lah. Ya, sahabat. Sudah anggaplah keluarga. Keluarga ya. Kamarnya juga sudah pribadi di sini. Ya, kita pribadi. Buat. Tidak digagu-gugat lagi. Berarti semua foto. Nah ini foto-fotonya guys. Kalau si paling muka ya baju. Tuh, oke guys, nah ini baju yang paling disukainya guys, lain. Antara yang lain guys. Wow, mantap sih, kuning-kuning cantik.
Itu tongkat ke sana, ulahannya atau datang langsung? Itu tongkat. Enggak, itu hanya minta. Minta diulahkan gitu lah. Nah, guys. Seperti ada tempat ada pegangan di sini, guys. Nah. Kayak mas-mas itu lah. Kayu anu gading. Ini kayu gading, guys. 100 tahun murid. Seibu. Oke, mana? Itu baju apa tuh? Baju apa? Masaran mana tadi? Masaran gede. Mana? Ya. Mikir di rumah apa ya, Teh? Gitu aja. Cuma ada hutan tertentu mana namanya kita tahu. Assalamualaikum. Sepatu sepatu. Ini bro, pakai bro. Lihat bro. Saya nggak pakai batu akik, bro. Nah, betul lah. Ini lah. Apa nih, bro? Dalamnya nih. Ini ada rahasia. Rahasia? Batu. Yang mungkin saat ini terbongkar, bro. Terbongkar? Terbongkar, di sini kemerah, pikir kan? Nah, itu kan ayam gadoh sedian itu, ayam gadoh itu, ya. Ini pusaka. Pusaka. Cantik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bisa sampai bujur lah. Bisa bergerak. Bulat lah. Bulat bisa bergerak, tapi apabila dimandi pakai kembang. Bakal kembang semua. Kembang dan piring putih kan. Bacok kau. Kembang. Batunya bro. Batu. Cuma mengikat tuh ketat lagi. Jadi menggaduh sidin ini ada pusaka. Pusaka ini angkuh lah. Nah, kalau kita mau bagi orang ataupun orang meminta artinya persembuhan, kita bisa dikasih di sini minta. Tapi minta lama Allah dulu. Cuma pelantara. Perantaraannya aja. Perantaraan puasa. Yang pertama kan kita harus minta kepada Allah itulah Tuhan kita. Ini ada foto sidin, foto asli. Ini laki. Iya. Kita sepintas saja ya bro. Kita saja kita melihatnya. Tidak boleh lihat. Ya, full. Itu pribadi. Pripet. Agak dibuat. Agak dibuat. Apa yang dibuat? Iya. Ada. Tunggu aneh itu. Kita untuk malam itu. Keren. Jadi dia dong lupakan. Hujan panas. Hujan panas-panas itu gini. Bayangan di kita. Jawan. Ino anu be. Ino. Ino punya. Oke guys, sekarang kita mau lihat batu ini guys. Ini KW. Oke guys, ini kembangnya guys. Kembang bunga.
yung dato kejawan kembang. Rahasia. Rahasia itu bro, itu rahasia perusahaan. Ngetir. Fisik dia tuh. Aneh kan bro? Biasa putar lah, menggerak lah. Nggak di sana putar gitu ya. Ntar ngiling, piring. Tuh nak, anak lagi ya tahi udah ya nong waktu itu tahunnya. Ini batunya udah lama enggak dipakai. Warna biru-biru. Ini wilayah rancak impan we. Anu ini biru-biru. Biru menyilat mancar. Awal di klasemen Bendi. Jadi belah. Nggih. Karena di ripan. Ye, hiji. Ini tak pun untuk laut yang kering deh. Ini deh, saya pindah. Oke, dah dulu ya bro. Pas itu aja dulu kita. Rene. Oke guys, sekian dari video yang disaksikan tadi. Kita merepotkan Momona ya tadi guys. Sudah repot. Dua part sini guys. Hmm. Soalnya panjang durasinya. Dua panjang. Gimana? Udah lah. Udah. Kali ini kita enggak lucu-lucuan guys. Ini greget guys. Greget ini dari tadi udah merindingan kita. Guys. Oke guys. Jangan lupa. Oke. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Karena buat video itu gak gampang guys. Channel. Selamat nonton, enjoy. Channel. Jingah TV. Enjoy. Enjoy. Thank you guys.